Teknologi pendidikan merupakan keilmuan yang memberikan fasilitas terhadap pembelajaran. Yang kedua adalah memfasilitasi pembelajaran untuk meningkatkan performa pembelajaran. Sekarang, dalam posisi ini PTP atau pengembang teknologi pendidikan merupakan langkah untuk memfasilitasi pembelajaran. Teknologi pendidikan ke arah yang ke depan adalah bagaimana performansi pembelajar ditingkatkan, seperti halnya pengembang kurikulum, pengembang kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan lain sebagainya. Ataupun bisa menjadi seorang editor, auditor, dan juga sebagai seorang yang memiliki kapabilitas untuk membantu peningkatan performa pembelajaran. Rekan-rekan, bahwasanya teknologi pembelajaran sekarang sedang menuju arah ke facilitating learning atau memfasilitasi pembelajaran adalah tingkat kewajaran. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, teknologi pendidikan akan mengarah untuk meningkatkan performansi pembelajaran. Saat itulah, teknologi pendidikan menuju zaman keemasannya.